Kalau orang berbicara tentang revolusi Islam di Iran, biasanya yang mereka bicarakan adalah tokoh orang tua, gaik yang berusia 80 tahunan lebih, yang menggerakkan sebuah bangsa yang punya peradaban lama untuk mengubah dunia. Orang itu adalah Imam Khomeini. Tapi sebetulnya di balik revolusi Imam Khomeini, ada salah seorang tokoh ideologi yang masih muda, yang memperoleh ijazah pertamanya, ijazah doktor pertamanya di dalam sosiologi, dan ijazah doktor keduanya di dalam filsafat. Namanya Ali Syariati. Ia lahir dari keluarga ulama di sebuah perkampungan, tapi kemudian melanjutkan studinya di universitas dan mendarat di Paris. Kemudian ia menjadi salah seorang tokoh sosiologi dan sekaligus tokoh filsafat. Ia sangat terpengaruh oleh Jean-Paul Sartre, tokoh filsuf eksistensialis Prancis yang waktu itu lagi populer. Dan ketika ia pulang ke negerinya, ia melihat sejarah dengan pandangan yang sangat diwarnai oleh eksistensialisme Sartre dan oleh filsuf sejarah, terutama saya kira Karl Marx. Menurut dia, ada dua macam nabi yang diutus Tuhan ke dunia ini. Satu dia sebut nabi-nabi Ibrahimiyah. Jadi nabi-nabi yang berasal atau keturunan dari Ibrahim, Musa, misalnya kemudian Isa, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim assalam. Ini nabi-nabi Ibrahimiyah, dan satu lagi adalah nabi-nabi non-Ibrahimiyah, yaitu seperti Buddha di timur, dan biasanya nabi-nabi itu berasal dari timur. Ia bandingkan antara Buddha misalnya dengan Musa sebagai perbandingan antara dua macam nabi. Apa tanda nabi-nabi Ibrahimiyah? Nabi Ibrahimiyah itu lahir dari kelompok kecil, dari rakyat biasa. Sementara nabi-nabi non-Ibrahimiyah seperti Buddha lahir di istana. Seperti kita ketahui, Siddhartha lahir dari istana, melarikan diri dari istana, kemudian kembali lagi ke istana dan menyebarkan agama. Nabi-nabi Ibrahimiyah seperti Nabi Musa. Nabi Musa lahir dari rakyat biasa yang kemudian malah dibuang oleh ibunya di sungai, dipelihara sempat di istana, tapi setelah itu meninggalkan istana dan melawan istana. Begitu pula Nabi Isa, dia tiba-tiba dia dilahirkan di sebuah kandang binatang, kemudian setelah itu dia membersihkan gereja, setelah itu dia melawan penguasa untuk menegakkan keadilan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga berasal dari rakyat biasa, walaupun dari satu kabilah yang dianggap sebagai kebangsawanan, tetapi dia hidup sebagai rakyat biasa dan disusukkan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah orang kampung, dan kemudian melawan kekuasaan. Menurut dia, sejarah para nabi adalah sejarah perlawanan orang-orang tertindas menghadapi para penindas. Ali Syariati menyebutnya sebagai mustada'afin, melawan kelompok mustakbirin. Ada orang yang mengkritik paham Ali Syariati itu dengan mengatakan bahwa paham keagamaannya sangat Marxian. Karena menurut Karl Marx, agama adalah sebuah pertentangan kelas, Klassenstreit, antara kelompok orang-orang miskin yang diambil hak-haknya dengan kelompok para penindas. Dan tapi Ali Syariati mempunyai dasar yang kuat, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Karena itu tokoh yang sangat dikagumi oleh Ali Syariati adalah Salman Al-Farisi, dari seorang budak menjadi penegak kebenaran yang tanpa takut, atau Abu Dzar Al-Ghifari yang sering dituduh sebagai sosialis yang pertama di dalam Islam. Tapi bagi dia, perjuangan Islam
adalah melaksanakan sebuah ayat Al-Quran, kami akan wariskan bumi ini kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kami jadikan orang-orang tertindas itu sebagai pewaris bumi ini. Wa naja'aluhumul a'immah, kami jadikan orang tertindas itu pemimpin dan pewaris bumi ini.